Fana Lani Official dimanapun Anda berada. Kita bisa menjumpai Anda tentunya dalam Salam Olahraga yang akan memberikan informasi seputar kasat tertinggi sepak bola Indonesia. Sebelum masuk ke video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak dapat ketinggalan berita tentang tim kesayangan. Mesut Ozil dalam perjalanan ke Indonesia dikomentari Mark Klok, tanda gabung Persib Bandung. Fenerbahce, Mesut Ozil dalam perjalanan ke Indonesia. Hal itu diketahui dari foto yang diunggah dari akun Instagram pribadinya @m10_official pada Selasa, tanggal 24 Mei 2022 pagi. Bahkan ia menuliskan keterangan fotonya dalam bahasa Indonesia. Saya sedang dalam perjalanan ke Indonesia. Sampai jumpa di Jakarta, tulis Mesut Ozil. Aku sedang dalam perjalanan, tambahnya dalam bahasa Indonesia yang ditutup dengan emoji gambar bendera merah putih. Dalam foto tersebut, mantan pemain Real Madrid dan Arsenal itu mengenakan setelan sweater berwarna hijau menyala, lengkap dengan topi yang terdapat logo ciri khasnya M10. Ia tersenyum lebar sambil berpose mengangkat jempol di atas kursi pesawat yang dinaikinya. Namun, ada yang menarik dalam unggahan Mesut Ozil di atas gelandang Persib Bandung dan timnas Indonesia. Mark Klok ikut memberikan komentar di kolom unggahan Mesut Ozil. Sampai bertemu, tulis Mark Klok membari menunjukkan emoji bendera Indonesia. Selain menjalankan agenda bisnisnya di Indonesia, apakah ini pertanda Mesut Ozil gabung Persib Bandung? Kebetulan, Persib Bandung sedang mencari dua pemain asing di tengah ramainya bursa transfer Liga 1 2022 sampai 2023. Beberapa waktu lalu, Mesut Ozil memang telah mengungkapkan dirinya segera datang ke Indonesia. Akan tetapi, kedatangannya bukanlah untuk bergabung dengan tim promosi Liga 1 2022-2023, Rans Cilegon FC. Sebelumnya, pemain berusia 33 tahun itu dirumorkan bakal direkrut klub milik Raffi Ahmad tersebut. Namun, transfernya batal terjadi karena gaji Mesut Ozil yang terlalu tinggi. Pekan lalu, Raffi Ahmad menyatakan kedatangan Mesut Ozil kali ini adalah untuk merayakan kolaborasinya dengan salah satu brand peralatan organisasi olahraga asal Inggris, Concrete. Sebab Mesut Ozil dan Concrete bakal meluncurkan produk eksklusif bertajuk Exclusive Concrete M10 Collection. Pastinya, kedatangan Mesut Ozil sangat ditunggu di tanah air karena ia sering memenuhi perhatian terhadap masyarakat Muslim Indonesia. Bahkan, dia pernah mengunggah gambar Masjid Istiqlal di akun Instagramnya dan juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dalam bahasa Indonesia beberapa waktu lalu. Tak lagi Pak Sijaja, maupun Bos Persib, pastikan GBLA jadi kadang maung Bandung. Direktur PT Persib Bandung bermartabat PBB, Teddy Cahyono memastikan bahwa Persib Bandung bakal menjadi Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA GDB Kota Bandung.